Halo, Ai. Iya, Ai. Kamu udah sholat? Sudah dong, baru aja selesai. Jadi ketemu. Jadi aku tunggu ya di taman. Oke. Lihat apa sih lu, bro? Hah? Enggak ada apa-apaan. Terlambat. Iya, nggak apa-apa. Kamu tahu kan kalau orang tuaku tidak setuju dengan niat baik kita? Iya, aku tahu. Tapi di agamaku, kita masih bisa menikah tanpa kamu harus pindah agama. Ras. Lis, dari mana, Lis? Taman. Lis ketemu sama siapa? Mas Ejit. Oh iya, hubungan lu sama Eril gimana? Aduh, gimana ya? Orang tuanya galak, bisa. Iya, Eril tuh anak satu-satunya kan? Iya, satu-satunya. Mereka juga kaya. Jadi gua agak minder gitu. Lu sempet minder? Berarti lu pernah ketemu orang tuanya dong? Pernah. Kemarin baru aja gua ketemu sama orang tuanya. Jadi gini Om, Tante, maksud kedatangan saya ke sini itu... Mau nikahin anak saya? Kerja apa kamu sekarang? Ma, dengerin dulu. Saat ini Tante, saya masih menjadi supervisor di sebuah perusahaan. Dan semoga 3 bulan ke depan, saya akan naik menjadi manajer. Mau kamu kasih makan apa, Eril? Baru jadi supervisor, jadi manajer juga kamu kalau jadi. Kita nih dari kalangan pengusaha. Sudah banyak yang Tante kenalin ke Eril. Tapi Tante juga bingung kenapa Eril tolak terus. Ma, udahlah. Kamu juga Eril, Mama bingung sama kamu. Dikenali sama pengusaha kamu gak mau. Tapi kamu kekeh sama si Praska ini. Sabarlah, Ma. Bagaimanapun juga Praska kan tamu kita di sini. Yang sabar. Ya, terserah kalian lah, Pa. Yang sabar ya, anak Praska. Iya, Om. Gak apa-apa. Lagi ngapain nih? Weh, Dok. Dari mana, Dok? Rapi banget. Gua baru pulang dari kantor, Pras. Mau ke rumah orang tuanya Catherine nih. Aman kan, Dok? Nah, itu dia. Jadi gua baru 1 tahun menikah sama Catherine. Ternyata gua baru tahu sifat aslinya kayak gimana. Lah, emang kenapa, Dok? Jadi, setiap gua punya masalah sama dia, dia selalu ke rumah orang tuanya. Kamu kenapa sih? Kalau ada masalah, diomongin aja. Jangan pulang terus ke rumah mama. Aku gak suka ya sama sikap kamu belakangan ini. Aku sebagai suami, ngerasa kamu gak anggap. Lihat mata aku bisa gak sih? Tau udah, terserah. Wah, serem juga ya kalau suami istri lagi berantem. Ya, gitulah. Ya udah, gue jemput Catherine dulu deh. Mumpung Catherine udah adem juga nih. Oh iya, gue mau nitip ini dong buat Catherine. Oh iya. Salam juga ya buat dia. Oke. Kasian juga ya si Aldo. Itu ada Ibeng. Halo semua. Woi Ibeng, dari mana Beng? Dari rumah, Pras. Oh iya, gimana nyokap? Sehat? Turut berduka cita ya gue?
Iya bro, makasih ya udah mau peduli. Tapi akhir-akhir ini nyokap gue sering lama sendiri. Bokap gue itu cinta sejatinya nyokap. Mereka itu selalu ceria setiap saat. Penuh cinta di antara mereka. Karya Tuhan selalu menyertai cinta mereka. Hingga akhirnya bokap gue meninggal. Di situ nyokap gue merasa terpukul sekali. Kejadian itu yang ngebuat nyokap gue suka ngelamun sendiri. Seperti gak percaya aja kalau bokap gue itu udah gak ada. Ya gitulah, sekarang gue cuma bisa nenangin nyokap gue doang. Waduh, teman-teman gue pada punya permasalahan. Sedangkan gue masih jomblo gini aja. Kayaknya lu harus ikut acara ini deh. Acara apa nih emangnya? Ini loh, talk show seminar perkawinan. Mungkin aja bisa jawab pertanyaan lu pada semua. Gue sih mau datang ke acara ini. Ya udah, gue jalan dulu ya. Kali aja abis ikut acara ini gue dapet jodoh. Doain gue dapet jodoh. Iya. Iya, Tete. Semoga dapet jodoh. Yo. Tete.